Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Surtini. Saya adalah member dari English Practice Club, yang mana fundernya adalah Prima Belajar Bersama. Di komunitas ini kami terdiri dari berbagai macam profesi. Jadi ada mahasiswi, ada guru, kemudian ada dari ASN, ada siswa atau pelajar juga. Jadi di komunitas ini kita melakukan banyak kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kami dalam berbahasa Inggris. Hal ini sangat kita rasakan, sudah banyak sekali perubahan setelah kita bergabung di komunitas ini. Kami bisa lebih meningkatkan kemampuan kami dalam berbahasa Inggris, sehingga dan juga semakin percaya diri untuk bercakap-cakap antara satu sama lain, kemudian juga memotivasi kami untuk terus belajar, baik itu melalui pembelajaran online maupun dari media yang lainnya. Kemudian harapan kami atau tujuan kami membangun komunitas ini adalah kami berharap bahwa masyarakat Bulukumba, khususnya bagi warga baik itu tenaga dari kalangan ASN maupun mahasiswi, dapat menjadikan bahwa bahasa Inggris itu sebagai salah satu budaya atau gaya hidup mereka dan semakin dikenal di kalangan masyarakat Bulukumba. Dengan demikian, maka sumber daya manusia di Kabupaten Bulukumba kita harapkan akan semakin mampu untuk berdaya saing baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang terakhir adalah tentu saja kami ingin mengajak teman-teman baik dari berbagai macam latar belakang profesi untuk bergabung bersama kami di komunitas English Practice Club. Teman-teman bisa menghubungi kami baik melalui Rumah Belajar Bersama Jalan Teratai, melalui sosmed saya Ena Surtini di Facebook maupun ke ketua IPC sendiri yaitu Ibu Andi Ayu Cahyani. Jangan ragu untuk bergabung bersama kami, karena yakin saja bahwa semakin banyak kita melakukan praktek untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita, maka ability kita atau kemampuan kita dalam bercakap bahasa Inggris akan semakin maju. Jangan ragu dan jangan merasa pesimis. Kita sama-sama belajar di sini sesuai dengan moto dari IPC yaitu Learning Together. Silahkan bergabung, kami tunggu teman-teman sekalian. Terima kasih.